Kali ini saya ada di kampung halaman, jadi Desa Sukaresi, Kecamatan Tidakbulih, Kabupaten Pangandaran. Nah, kebetulan saya punya lahan di sini, punya ditinggal karubut, ya. Dan di sini dikelola oleh Raja Buah, ya. Raja Buah ini coba pernah. Raja Buah. Nah, ini Raja Buah di Sukaresi. Bagaimana itu konsep Raja Buah sekarang Raja Buah, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil lihat di belakang tanamannya. Ini salah satu tanamannya disimpan di lebih besar, ya. Ini jenis kelapa gading, ya. Kelapa gading kumbo. Yang lain juga ada tanaman-tanaman yang lain juga. Nah, kita sambil lihat tanaman-tanaman yang lain seperti kelapa, ya. Bagaimana ceritanya hari ini. Oke, selamat siang pemirsa. Saya di sini yang mengelola Raja Buah, Bapak Edi. Kali ini saya mau memperkenalkan banyak sekali tanaman yang unggul di sini, ya. Terutama ini adalah ada durian, mangga, jeruk, lengkeng dan lain sebagainya. Banyak kalau saya sebutkan satu persatu kayaknya lebih terlalu banyak. Nah, di sini ada beberapa contoh tanaman durian unggul, ya, yang baru saya sapu. Nah, ini hasil proses silang yang sudah berapa lama ini? Berapa? Sekitar 6 bulan, ya. 6 bulan, 7 bulan. Sudah siap tanam ini, ya. Sudah siap tanam ini. Kalau itu kan masih dalam proses, belum permanen. Kalau ini sudah siap tanam, apalagi di sini. Jatuh ini cocok sekali. Dan di Raja Buah ini salah satu produk unggulannya yaitu durian, ya. Durian, alpukat, dan beberapa tanaman lain. Jadi bagi teman-teman yang ada di sekitar Kabupaten Pangandaran, Cilacap, Bukit Ciamis, Tasik, masih terjangkau. Kalau misalkan mampir ke objek wisata Pangandaran, bisa mampir di Raja Buah. Nanti disampaikan di mapnya di YouTube-nya, ya. Oke, teman-teman, itu informasi mengenai tanaman yang ada di Kabupaten Pangandaran, salah satunya Raja Buah, ada di Desa Barsing, Kecamatan Cidambulih, Kabupaten Pangandaran. Salam literasi.